6 buah rumah hangus dalam kebakaran kira-kira 10.50 pagi tadi di Jalan Kampung Laut Tumpat, Kelantan. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Negeri Kelantan memberitahu pihaknya yang menerima panggilan mengenai kejadian bergegas ke lokasi dan tiba sekitar pukul 11.05 pagi. Api berjaya dikawal pada pukul 11.35 pagi dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan berlaku. Punca dan jumlah kerugian masih dalam siasatan lanjut. Operasi memadam kebakaran diketuai oleh Komander Operasi Penguasa Kanan Bomba 2, Syobirin Abdul Kadir bersama 36 anggota termasuk dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tumpat, BBP Pengkalan Kubur, BBP Wakaf Baru dan BBP Kota Baru. Pihak bomba turut dibantu oleh 4 anggota polis dan 4 anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM.